Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kemarin Menteri Agama yang juga Ketua GP Ansor memberikan kode soal angka 2. Ya, kode soal angka 02 ini diberikan saat pidato di Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kode-kode soal angka 2 itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo saat Yakut Kalil Komas memberikan pidato sambutan. Yakut berulang kali menekankan ucapannya setiap menyebut angka 2, salah satunya saat menyebut pelaksanaan Kongres tanggal 2 bulan 2. Selain itu, Menteri Agama juga menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dengan panggilan tidak biasa. Kapolri disapa dengan nama LS Prabowo, sementara Panglima TNI disapa dengan sebutan A. Subianto. Pelaksanaan Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Oh iya, tanggal 2 dari 2024, maaf. Jadi tanggal 2 bulan 2 2024. Alhamdulillah Bapak, Ibu sekalian, Bapak Presiden, Kongres ini kami laksanakan di dua tempat, di darat dan di laut. Luar biasa Bapak, ini jarang ada Kongres dilaksanakan di dua tempat. Dan melewati dua pelabuhan Bapak Presiden. Mulai dari Tanjung Priok sampai ke Tanjung Emas. Ini kenapa sih? Bapak Presiden yang kami hormati, pelaksanaan Kongres yang istimewa ini terus terang sebenarnya bagian dari blessing Gerakan Pemuda Ansor, keberuntungan Gerakan Pemuda Ansor karena mendapatkan hari dan tanggal yang bagus. Hari ini, tanggal 2 bulan 2 ini Bapak Presiden, Jumat pagi kalau tidak salah itu nilainya 10. Dan itu sempurna, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.